Oke, kita tes kapasitor yang ini ya, 8800 mikrofarad, 25 volt. Oke, kapasitor nyala, warna merah indikatornya, nyalakan remote, terus nyalakan gas. Tarikannya empuk ya, nggak kosong gasnya. Gasnya nggak kosong. Oke, kita tes yang 13.000 ya. Oke, kita harus mutusin kabelnya dulu. Oke, kita cabut dulu. Kita matiin dulu nih biasanya. Cabut masih nyala ya, indikator lampunya masih nyala. Hidupkan USB-nya. Oke, langsung habis, masih nyala ternyata. Oke, langsung habis, nggak terlalu nyimpan banyak. Oke, ini udah kita solder ya, ini nggak ada kapasitor lagi. Ini yang 8000 kita simpan dulu, kita pakai yang 13.000. Kita solatif dulu, dapet source. Sebentar aja biar nggak nempel. Kita lihat performa ESC-nya. Oke, kita colokan baterainya. Oke, kapasitor langsung nyala. Nah, oke, kita lepas ya biar tahu. Oke, cabut aja dari sini. Satu kabel dong. Masih nyala ya. Kita nyalakan ESC-nya. Baru dia mati. Oke, kita hidupkan lagi. Kita hidupkan ESC-nya sekarang. Oke. Lebih zahar. Ini kabel sensornya ada yang lepas, kurang beres nih kabel sensornya, jadi turbonya hilang-hilangan. Yang jelas nggak kosong gasnya. Gila suaranya, performanya.
ya, lebih ngelengking ya turbonya. Gas scale. Mantap. Kita matiin AC-nya. Kapasitor masih menyala. Kita cabut baterai. Ini lampu masih nyala nih, kita hidupin ya AC-nya. Ini gak nyambung ke baterai. Oke, kipas nyala tuh. Oke, langsung habis. Jadi seperti itulah.